Upaya pengamanan Konferensi International World Water Forum di Nusa Dua Bali terus dilakukan. Lebih dari 17.000 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama gelaran KTT terakhir di masa jabatan Presiden Joko Widodo. Apel gelar pasukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 tahun 2024 digelar di lapangan Bajra Sandi Renon dan Pasar Bali Rabu sore sebanyak 17.791 personil gabungan TNI Polri akan dikerahkan selama gelaran kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 25 Mei 2024. Jumlah ini terdiri dari 12.000 anggota TNI dan 5.791 anggota kepolisian. Pengamanan sendiri dilakukan secara berjenjang, mulai dari ring 1 hingga ring 3 dengan pembagian tugas berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing personil. Selain keamanan wilayah, pada event ini juga dilakukan pengamanan siber atau di dunia maya dengan tujuan untuk menangkal berita hoaks terkait kegiatan ini. Apel gelar pasukan kali ini bertujuan untuk memastikan kesiapan kami dan tentunya rekan-rekan TNI dalam mengamankan World Water Forum ke-10. 5.791 personil dengan dilengkapi command center diharapkan command center yang terintegrasi dan modern ini bisa lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lapangan. KTT World Water Forum WWF ke-10 di Nusa Dua Bali ini rencananya akan dihadiri oleh sekitar 35.000 delegasi dari 193 negara di dunia. Konferensi ini juga menjadi event internasional pamungkas di masa pemerintah Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden RI dua periode. Tim Liputan CNN Indonesia dan Pasar Bali. Indonesia saat ini bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan World Water Forum ke-10 tahun 2024 yang akan digelar di Bali mulai 18 hingga 25 Mei yang mendatang. Untuk mengetahui persiapan menyambut tamu negara dan delegasi yang hadir, sudah bergabung bersama kami, produser lapangan CNN Indonesia, Ayu Dewi. Selamat siang, Ayu. Ayu, kalau tadi berita yang saya bacakan, 17 ribu uh, armada maupun itu aparat sudah disiagakan untuk mengamankan Jelang World Water Forum. Nah, persiapan apa lagi yang menarik yang mungkin bisa Anda sampaikan pada laporan kali ini? Silakan dengan laporan Anda, Ayu. Iya, Yuda, memang Bali kembali menjadi... Tuan Rumah Penyelenggaraan Internasional World Water Forum ke-10 yang beberapa saat lagi atau dua hari lagi yang akan digelar pada tanggal 18 hingga tanggal 24 Mei 2024 mendatang. Dan saat ini saya melaporkan sedikit Yuda, saya berada di kawasan Waduk Nusa Dua. Ini adalah salah satu lokasi side event yang akan merupakan rangkaian dari acara World Water Forum ke-10 di mana Waduk Muara Nusa Dua ini juga sempat menjadi showcase pada acara G20 September tahun 2023 lalu dan nanti juga akan menjadi lokasi tempat para pemimpin negara dan delegasi untuk datang ke lokasi ini untuk Menanam mungkin melihat Tahura ini ada juga merupakan salah satu lokasi uh, taman kota mangrove yang ada di Kota Denpasar. Nah, uh, Yuda, uh, bisa saya informasikan juga, memang kesiapan terus dilakukan uh, terkait dengan uh, kelancaran acara World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali. Kesiapan mulai dari pengamanan, uh, kemudian juga. Uh, Kesiapan venue dan juga kelancaran berlalu lintas khususnya uh, saat delegasi uh, melakukan mobilisasi di uh, jalan raya. Untuk keamanan sendiri memang uh, berdasarkan dari gelar pasukan bersama TNI-Polri yang berlangsung kemarin di Lapangan Renon Denpasar itu sedikitnya 17.000 belas ribu. Uh, gabungan dari TNI, Polri akan melakukan pengamanan berlapis. Tidak hanya mulai dari kedatangan para delegasi dan pemimpin negara atau kepala negara saat tiba di Bali, tapi juga saat berada di venue acara di Nusa Dua, termasuk saat menjaga para delegasi mobilisasi berada di lokasi-lokasi yang akan ditetapkan ada lima klaster lokasi yang nanti akan dijaga untuk keamanan atau kelancaran lalu lintas seperti di kawasan Sanur, kemudian di Kuta, Jimbaran, Nusa Dua Selatan dan Nusa dua utara. Selain keamanan di uh, para delegasi di venue acara mereka juga akan keamanan itu nanti akan ditetak, uh, berada di saat side set event seperti misalnya tidak hanya di kawasan yang tadi saya sebutkan tadi tapi juga berada di luar kota Denpasar seperti saat uh, rencananya akan melakukan perjalanan ke Tabanan, ke Jatiluih, kemudian ke kawasan uh, Kintamani Batur dan juga ke kawasan Ubud Gianyar termasuk juga pengamanan uh, ini juga dipertebal di tempat-tempat pintu masuk Bali seperti di Pelabuhan Gilimanuk dan juga di Pelabuhan Padang Karangasem. Demikian Yuda, juga saya dapat sampaikan bahwa selain keamanan, juga pemerintah Provinsi Bali bersama Panitia World Water Forum dan juga para stakeholder juga memikirkan terkait tentang kelancaran di jalan raya. Saya sempat kemarin mewawancarai dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perhubungan bahwa akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan saat delegasi berlalu lintas di jalan raya. Salah satunya rekayasa arus lalu lintas di kawasan-kawasan padat seperti persimpangan-persimpangan di kawasan bypass Murah Rai dan juga di Jimbaran saat menuju ke kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kencana salah satu lokasi side event akan digelarnya World Water Forum ke-10 nanti. 아니다 <목소리법> rekayasa untuk uh, jalur ini akan dilaksanakan sekitar pukul 8 hingga pukul 20, namun tidak bersifat uh, tetap, dia hanya sementara saja di saat delegasi-delegasi itu melintas, termasuk untuk pembatasan kendaraan-kendaraan besar, uh, truk uh, sedang dan besar di uh, perlintasan yang sudah memang ditentukan oleh aparat itu sendiri. Termasuk juga tentang rekayasa di mana para siswa, khususnya dari, uh, siswa sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga uh, uh, para uh, mahasiswa untuk uh, dilakukan pembelajaran secara daring selama tiga hari dari tanggal 20 hingga tanggal 22 20 Mei atau selama tiga hari. Karena memang ini pertempatan pelaksanaan WWF Forum ini adalah pertempatan dengan, dengan libur bersama di tanggal 25 nanti, 24 hingga 25 sehingga nanti ini juga memberikan kemudahan akses. Jadi mereka dapat di rumah sehingga tidak berada di luar dan kelancaran lalu lintas dapat juga bisa dipertandingkan oleh petugas khususnya para TNI Polri saat menjaga termasuk juga dihimbau kepada para pengusaha-pengusaha pengusaha di jalur-jalur menuju ke kawasan Nusa Dua untuk bisa memikirkan bagaimana kantong-kantong parkir uh, agar tidak uh, memacetkan uh, arus jalan saat uh, pelaksanaan WWF ke-10 di Nusa Dua. Selain itu juga uh, Yuda, bah, uh, juga tadi saya sempat juga melihat terkait dengan kendaraan listrik yang sudah mulai datang. Memang kemacetan sudah mulai terasa. Hari ini tadi saya sudah cukup terasa kemacetan namun uh, secara lancar karena di tadi saya lihat juga berseliweran kendaraan kendaraan listrik dari tidak hanya uh, kepolisian namun juga para delegasi yang datang karena tampaknya delegasi sudah mulai datang tidak hanya dari panitia lokal tapi juga dari panitia negara-negara uh, yang akan mengikuti World Water Forum seperti misalnya tadi uh, kita lihat kemarin ada Hongaria kemudian Rusia kemudian Korea Selatan Jepang yang sudah uh, berdatangan kendaraan kendaraan yang lewat dengan kendaraan listrik setidaknya uh, disediakan sekitar 400 kendaraan listrik termasuk Masuk uh, tiga uh, sekitar 40 uh, stasiun pengisian kendaraan listrik yang sudah disiapkan di kawasan Nusa dua. Yuda ini merupakan event memang yang uh, cukup spesial. Karena dikatakan sebagai event to remember di mana nanti ini akan menjadi salah uh, event terakhir pemerintahan Jokowi uh, tahun ini yang menyelenggarakan kegiatan internasional. Yuda. Baik Ayu Dewi terima kasih untuk laporan langsung Anda selamat bertugas kembali.